Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini saya akan mendatangi temanku akan moro ya untuk melanjutkan dalam acara Andai Aku Tidak ke Korea. Ya udah, seperti apa cerita dari temanku satu ini, ikuti terus videonya ya. Cus. Oke Mas Yoyo. Mas, ini sampean masuk podcast internasional. Sebelumnya udah pernah masuk podcast belum? Wes. Lah podcast sopo? Apa nek nggon sing bantu Trifu close the door kuwi? Kalau gitu tidak apa-apa. Ya karena ini podcastnya internasional seperti biasa, kita pakai bahasa bahasa Jawa. Jawa, isone Jawa. Yo, misal aku sing gak ngerti yo. Google Translate apa itu? Iku otomatis translate. Ono nang ngerti YouTube lah. Oh iya, translate diketik di sini, kalau misal di sini enggak muncul, tanya di samping tanggane. Otomatis kok saiki. Wis otomatis. Yo wis berat gua sojo. Oke Mas, sampean kan asli dari Blora ya Mas. Blora itu apa semboyane apa Mas? Nek ngrubukan kan bersemi. Blora Mustika. Blora Mustika berarti bersinar. Makane kuwi guys, nek Blora kuwi jarang banget ono TKI. Sakrung kuwi sih jarang sih. Gak enak. Nek Korea pun gak ono ya. Siji loro, telu. Ono telu. Sing nok kene kantor sampean sing nonggong no daerah deku kene wong terus. Siji loro telu papat. Aku pernah ketemu ki lagi loro guys wong loro. Pertama kayak Mas Topeng sing melu merpati putih saiku sing songso ya. Sing songso ya. Terus sing siji sampean loro. Akeh. Lebih iki liang Gyeongsan jam. Gak tapi aslinya yo ancen sithik sih gak begitu akeh kemungkinan. Buktine ning kene gak ono base camp e. Yo kan. Lah akeh tetep ono base camp. Oke, sampean dhisik iso sampai Korea iki maksudnya pertamane piye? Yo sendeng jalan-jalan kuyuran terus. Iso ngerti pengen rene lho. Daripada nganggur kan ngerti koncone. Do mule tumpakane mobil-mobil, jadi pengen tertarik. Wis sing tumpakane mobil-mobil kerja nek kene berarti nek Korea. Kerja nang Korea kabeh. Berarti tokone sampean yo akeh sing nang Korea anu. Enggak, aku keluyuranku kan luar kota terus. Oh, berarti sampean koncone sampean nang luar kota. Lino motoran lah keluyuran, motoran terus. Kok mulai numpak mobil kerja nang ndi sampean nek kok. Terus sampean ahel. Ya kan? Terus sampean nek Blora kan ora ono LPK lho, aku durung pernah krungu Blora. Enek saiki enek. Ndek mbiyen sampean kok nanti kok LPK. Enek, aku ning Kediri, Jawa Timur. TK-ne ning Kediri. Cedeke Roy Kurniawan kan. Oh, guru-guru milik mobil berarti motivasine sampean. Oh, ayo pengen penak. Kan setirku kenceng, pengen setir bunder ceritane iku. Enggak, maksudnya keluargane sampean iki keluarga tergolong keluarga sing mampu cukup apa sing ya, tidak cukup mampu lah. Cukup ya. Pengen tuku mobil ya kuat asine tapi ya adol sawah. Adol sapi, duite wong tuwa kok pengene duite dhewe tukune. Berarti ngene guys, dia pengen menjadi seseorang yang mandiri. Motivasine kuwi. Ya wis. Terus prosesnya cepet enggak Mas dulu? Ora enek setahun aku mangkat ning Korea. Mulai tes gak ono setahun terbang. Sekali ujian lulus. Langsung lulus. Sampean ujian melu tahun 2012. 2012. Oh, kuwi nganu Mas, 2012 kuwi paling gampang. EPS pertama. 2011 pertama. Pertama 11. Oh, berarti sama kedua ya. Sing isih iso apalan ya, ngapalno soal ya. Lancar apal kabeh kowe. Heeh, apalan kuwi terus iso nganggo joki jaman biyen, guys. Sampean nggo joki jaman-jaman. Ora, aku wis lincah. Aku malah jokine wong-wong. Sampean jokine. Dhisik nak sing pinter kan iso jokine di bayar yo ono sing 5 juta, ono 2 juta ya Mas ya. Ora umum. Fisik kelam biyen. Sampean jokine tenan. Iya, marai wong-wong ora dibayar aku mau. Oh marai itu, kok gak njokini nang jero kelas kan ono sing njokini nang jero kelas lho.
aku ning kelas mari kanca-kancaku sak ruang sawari kabeh. Kuwi gak jokini nak ngono kuwi. Nak jokine iki dadi piye yo jaman joki dhisik kuwi. Aku misal ujian. Terus sing mangkat sampean iso. Terus kebongkar saiki wis gak iso ngono. Saiki ketat. Saiki bisa turis. Ya saiki yo iya mlebose paling kuwi. Terus sampean berarti neng kene 2012 terbang 2013. Iya. Sampai saiki 7 tahun. 3 tahun. 8 tahun wis 8 tahun. Pernah cuti gak, Mas? Ora, aku ora pengen cuti kok. Ora pengen cuti. Gak. Ora pernah berarti? Pak, gak pernah cuti blas. 8 tahun suwi banget lu guys, urung mulih gak kangen ngomong Mas. Teleponan biasa. Gek-gek sampean kok wong omah ditundung karo wong tuane. Golek polisi kok, aku mulai ora mulai. Bocah kok dolan ae ngono, minggat tuku omah ngono kena ngono paling. Ya aku lho mulai lulus SMA gak pernah noma, luyuran motoran terus. Digolek polisi tenan sampean. Mergo apa? Ngalah mah alun gaya. Ora terus ya wis gak apa-apa wis gak usah dibahas mungkin masalah pribadi guys. Terus nek kene 8 tahun selama ning kene 8 tahun. Sampean wis entuk apa ae? Untuk duit, untuk duit ya. Sama nuga investasi maksudnya kan ono dodolanan kripto. Kaya saiki sing nembe tren iki. Nggih nek omah wong tuwa wis. Nggih nek omah wong tuwa nek aku durung nggih omah, tak kumpulne duite. Pengen kuwi melu mertua. Hal ini sampean yuk nganu mah, lek misal pengen melu mertua sampean kiyo salah lek no Korea. Sampean pengen melu mertua ngopo tekan Korea? Mending no omah sampean piye yo bagus-bagusan ngono ae adol bagus golek bojo sing ayu sing sugih. Nak pengen mertua kok ketulo-tulo teko kene meneh lho. Bojo papat langsung. Ora iki serius iki. Tenan. Yo wis gak apa-apa wis lah anjen pengen ngono sampean yo. Nanti tak dungakmu, kanca-kanca kabeh iki didungakno kanggo Mas iki kanggo bojone papat, bojone papat. Akur kabeh yo. Terusan tapi ngan ben boyoke pedot. Wah. Gak Mas iki umpama sampean ora rene, mbiyen kan sampean mesti pernah nang Indonesia pernah kerja burung kok. Burung pernah. Ora. Gak pernah misal biasanya kan wong ono sing kerja serabutan proyek ngono. No sawah-sawah. No sawah. Nah, apa apa sampean? Wong proyek ketau mil. Proyek kumpulan mil dulu. No sawah traktor. Traktor sawah dhewe no. Oh traktor sawah dhewe. Mun traktor sawah dhewe. Lah iya ta. Lah ngene iso. Traktor no sawah dhewe. Wong sing dadi kebuni tapi. Umpamane yo sampean gak rene iki. Umpamane paling penak kan berandai-andai. Sampean mrene iki bersyukur peran lho. Umpamane gak rene, sampean iki bakal dadi opo bayang. Kadang kan pernah ono bayangan ngono sedia. Yo dadi wong biasa lah cukup penting. Berarti sampean tetep optimis lek misal nomah pun bakalan yo usaha mbok sembarang tak enaknya sembarang. Yo mbok kuwi nyonggal-nyonggal mesin ATM Mas. Heeh. Sementing gesek terus lah. Gesek-gesek ndeletek. Heeh. Lah ning omah ora kerja ka yo gesek terus. Mbok duit kondi kan. Jangan-jangan sampean kuwi melu jaringan sing nipu-nipu telepon. Ini anaknya ibu ada di polsek enggak? Betul minyak. Dah yo malah gak cetok guys, gak apa-apa. Gak apa-apa hiburan kok. Hiburan sing penting kan iso menginspirasi. Iki masih meskipun apa enggak ada kekurangan, enggak ada rasa sakit hati, enggak ada apa, tapi pengen rene mau guru-guru ngerti wong-wong iso do numpak mobil. Pengen penasaran lho Mas Dek. Pengen kena kene ya. Gajine pakai tenan ya. Yo ya, lumayan lah. Ternyata tekan kene. Yo ya, tenan. Zaman 2013 awal ya gajiku pertama masuk Korea sebulan itu 22 juta 2013. Rolikur juta pertama 2014 15 wis entuk 3 juta lebih aku gaji ku ya. Kuwi rego lemah murah Mas. Sampeyan opo gak pernah ditawani nganu iki yo karangane nganu mbok di City didol iki mentuk tuku kurang gak. Akeh tapi wis dituku to berarti.
ya wis ono lah maksudnya. Lemah wis duit. Wis ono. Aku wis cukup. Munggah ono kaji wong tuwa barang. Oh ya tak kaji no. Enggak tapi pemain kan harus direnovasi. Yang penting ya wong tuwa. Bangun omahe wong tuwa. Aku rumah di durung gawe. Gampang. Saiki cewek-cewek aku lagi enggak. Cewek-cewek di rumah ya. Cewek-cewek di rumah kok melu cewek ora apa-apa kok. Iya bener. Heeh, bener. Lepas gelut dikon minggat ditundung. Rabine ora apa-apa. Wong lanang kok bebas lah. Kon minggat rabine ya. No jo ditiru guys lah. Masalah tentang rabine-rabine iki lek iso aja karep. Guyon iki paling asline masih iki setia. Aku ngerti. Aku siji yo siji. Aku siji yo siji. Maksudnya siji ning nggo ngawi siji nok mbluru, siji pro dadi. Pro dadi telu rek. Lek misal mulai iki yo meh penutupan terakhiran. Lek misal sampean mulai mengko bakal mesti kan wong dicita-cita meh pengen usaha opo-opo. Wis pokoke pengen usaha opo. Gawe pabrik dhewe. Pabrik opo, Mas? Pabrik opo? Ya pabrik. Pokoke pengen di pabrik. Mbok pabrik kandang sapi, mbok. Pabrik sapi lah. Pabrik kandang sapi. Cita-cita aku pengen gawe pabrik sapi, ngingu sapi. Oh, ngingu sapi kuwi yo peternakan, yo pabrik kandang sapi. Gak guys, peternakan dadi wong tertarik nggon peternakan anjen sih, lek misal koyo ngono. Ya aku kan cocok. Iya. Pakan juga melimpah nang mbluru pakan juga gampang Mas ya. Urung tuku. Lah tuku sapi nang Wiro Sari Mas. Sampean. Nggon. Aku tak sing dadi blantek. Yo tenang karo kanca dhewe aku ngapa badine sing akeh maksudnya. Yo wis guys. Ngene ae mungkin video iki mungkin yo ora ono sing iso diambil yo. Pokoknya cukup semene videone. Nek misal ono salah-salah kata mohon maaf. Jangan lupa untuk kalian like video ini jika kalian suka dan juga share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan juga subscribe agar channelnya tetap berkembang yo, terus berkembang Mas. Jangan kerugi yo. Terus sebagai penutupan Mas, ini untuk teman-teman yang masih proses. Ini kan prosesnya tunda loh Mas, pending 2 tahun. Motivasinya kan buat teman-teman opo gua. Pokoknya semangat, ojo putus asa lah. Semangat ojo putus asa. Lah sing wis proses ke 2000 14 kok saiki rung terbang kari terbang ora terbang piye? Pokoknya rabi cek ora apa-apa. Rabi cek gak apa-apa. Ditinggal daripada ning kene tinggal rabi ngut di rabi tanggane ora. Heeh, bener. Misal lu di pacar. Mending nikah sik. Rezeki kan nanti ku sapa ngerti dengan menikah. Menikah kan rezeki menambah ini. Rezeki. Engko terus langsung terus. Kayak Hartono ini kan durung nikah. Mun bar nikah rezekine malah akeh. Harusin dulu iki juga lek. Engko kuat tuku helikopter. Saiki wis gak helikopter ganti aku pengen ku sing kuwi lho sing duran sing iso amat wong loro. Yo. Aku wis duwe drone ning omah. Drone apa DJI? Oh ya guys, sebagai penutupan dari saya ini yo maksudnya. Lek misal ancen rezeki itu enggak kemana pokoknya. Terus tetap jalani apa yang menjadi passionmu, jangan takut untuk mencoba ya, intinya kuwi. Karena terkadang kita itu nggak berkembang karena kita takut untuk mencoba, terlalu mengikuti dan membatasi pikiran kita ini. Ya wis lek misal saiki awakmu hobi macul, ya wis dikembangno ae permaculan kuwi. Lek misal saiki seneng dodolan online, online kan banyak saiki tuh juga dikembang ke online gue ya. Yowis, mulai yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.